Langkah kedua. Pertama, setelah kita memikirkan tajuk. Kedua, pembacaan awal. Langkah kedua dipanggil pembacaan awal. Dalam proses awal sebelum penulisan. Perkara yang penting dalam proses pembacaan ini. Apa yang nak kita baca? Itu dipanggil overview subjek kajian. Satu tajuk yang besar, kita nak mengkaji tentang ekonomi. Contoh, kita nak kaji tentang getah. Dan apa yang nak kita lihat tentang getah? Kita zero in kepada subjek yang berkaitan getah tadi. Mungkin kita nak lihat perkembangan industri getah. Apa yang dikatakan perkembangan industri getah itu? Apa yang berkaitan dengan industri getah? Mungkin dari segi keluasan kawasan. Sebab-sebab kenapa penanaman getah itu diusahakan. Kelebihan, kebaikan dan sebagainya. Dari satu persatu, apa yang kita nak lihat? Bila kita nak kaji tentang sesuatu kegiatan ekonomi ataupun kita nak mengkaji tentang sesuatu tempat. Dari segi apa? Mungkin kita nak kaji Shah Alam sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Kita kena zero in kepada subjek tersebut. Pusat pentadbiran. Apakah pusat pentadbiran? Mengapa Shah Alam dikatakan pusat pentadbiran? Apakah perkara-perkara penting yang menjelaskan tentang tempat itu sebagai pusat pentadbiran? Sama ada di peringkat negeri, peringkat daerah ataupun mungkin di peringkat mungkin sahaja. Juga pusat pentadbiran mungkin. Ini yang juga dipanggil mungkin. Okay? Daripada yang besar, yang lebih luas kepada yang lebih kecil. Kita zero in kepada apa yang nak katakan. Iaitu semua perkara yang perlu kita teliti. Itu dikatakan sebagai pembacaan awal. Kita membaca apa yang perlu nak kita baca. Sebab kita nak menulis, mengkaji tentang perkara tersebut. Dan kita mengenal pasti bahan atau sumber yang perlu kita ada untuk menjelaskan tentang tokoh yang nak kita kaji. Jadi apakah bahan atau sumber yang kita perlukan daripada tokoh tersebut? Kita nak kaji tentang latar belakang dia. Jadi apakah sumber atau bahan yang kita perlukan daripada latar belakang tokoh tersebut? Kita nak tahu latar belakang dia. Jadi perkara yang pertama, kita perlu kenal tokoh tersebut. Kita perlu ada akses yang baik untuk berhubung dengan tokoh tersebut. Okay, dalam keadaan sekarang ini, dalam PKP ini, mungkin kita hanya bergantung kepada email. Jadi mesti ada email tokoh tersebut. Cari, kontak dia. Okay, bagaimana kita nak mendapatkan tokoh tersebut? Dalam website ke? Okay, mana-mana kalau tokoh itu terkenal. Eh? Ada dua pelajar saya buat tentang Alex Ferguson. Okay, iaitu pengurus Manchester United. Dia dapat email daripada laman web rasmi Manchester United dan terus membuat menulis persoalan, interview, menyatakan mengapa proposal itu disertakan dan memberi satu ni untuk maklumat kepada tokoh yang dekat. Dan Alex Ferguson ini menjawab semua persoalan yang dinyatakan. Dan pelajar itu boleh menulis tentang Alex Ferguson. Tak ada masalah. Penting kita dapat sumber yang betul. Jadi untuk mendapatkan sumber itu, kita kena kenal pasti. Kalau kita nak kaji tokoh, kita mesti boleh mendapat apa saja sumber daripada tokoh tersebut. Kita boleh mendapat kerjasama daripada tokoh tersebut. Kalau tidak, kena cari tokoh yang lain. Ataupun buatlah tajuk yang lain. Okay? Untuk mendapatkan email, mendapatkan kontak, kena bijak. Ada juga pelajar yang buat tentang tokoh sastrawan, misalnya Ihsan Mat Said. Pernah ada pelajar saya buat Ihsan Mat Said pun sama. Okay, cari dia punya email untuk memberikan soalan-soalan interview temubual kepada Ihsan Mat Said dan dia dapat. Jadi kita kena pandai mencari. Bagaimana nak cari? Kena cari di laman-laman web rasmi. Okay. Okay, di mana mungkin kita boleh cari dia punya FB dan sebagainya untuk mendapatkan jawapan. Okay, kalau kita dapat respon yang baik daripada tokoh tersebut, bolehlah kita menghasilkan kajian tentang tokoh tersebut. Sebab banyak benda yang perlu kita dapatkan daripada tokoh tersebut. Kita nak menulis apa? Kita nak menulis tentang pemikiran tokoh tersebut. Apa yang difikirkan tentang penulisan dia, tentang hasil karya sastra yang dihasilkan. Dia nak menjelaskan tentang apa? Apa yang cuba disampaikan. Itu hanya boleh kita dapat dengan membuat temu bual dan kita buktikan dengan hasil-hasil penulisan, puisi, cerpen, karya-karya sastra yang dihasilkan. Dari situ kita boleh buat penilaian dan pentafsiran. Juga daripada buku sumber kedua yang menulis tentang tokoh tersebut yang menyatakan ataupun memberi ulasan tentang cerpen yang dituliskan, sajak yang dihasilkan. Okay, dari segi pemikiran tokoh tersebut. Okay, banyak perkara yang kita boleh tuliskan, pelajar. Ini seperti dari segi kertas untuk kerja kursus ini, kita hanya perlu menghasilkan antara 2,500 patah perkataan hingga 3,000 patah perkataan sahaja.
Jadi kita kena smart, kena bijak dalam memastikan. Pertama, dalam langkah yang kedua pembacaan awal ini, kita perlu tahu apa yang kita nak baca. Kajian berkaitan dengan kajian yang kita hasilkan. Dan kita terus kepada persoalan-persoalan yang nak kita jelaskan itu, yang itu kita perlu beri fokus untuk mendapatkan bahan berkaitan dengan persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga. Dan akhir sekali kita mengenal pasti sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga yang nak kita gunakan dalam penulisan tersebut. Okay, ini adalah langkah kedua yang sangat penting, yang dikatakan langkah pembacaan awal, sebelum kita menulis esei sejarah.